واشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. Yang saya muliakan para guru, alim ulama, cerdik pandai, asatidz-asatidzah yang senantiasa menghidupkan masjid kita ini dan mendidik generasi-generasi terbaik, semoga dari masjid kita ini lahir generasi-generasi terbaik. Amin. Pertama-tama tentu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa kita berselawat kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga telah kita semua mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mulai, kita murojaah terlebih dahulu, yaitu Al-Quran Surah Al-Duha. Setelah saya ikuti, ya. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Jangan lupa subscribe channelnya Pak Jen, ya.
saya lihat live beliau sering ngaji dan saya lihat live sekarang kalau nggak salah sudah 5.000 subscribernya, Pak. Masyaallah, insya Allah jadi kebaikan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, hari ini kita membahas tentang hikmah berkurban. Yang tak terasa sebentar lagi hari raya Al-Adha atau hari raya kurban akan datang menjumpai kita. Semoga kita bisa berjumpa dengan hari raya kurban tersebut. Amin. Sebelum kita lanjut, kita definisikan terlebih dahulu. What is kurban? Kurban berasal dari qurba yaqrubu qurban, yang artinya itu bisa diartikan hampir atau juga dekat atau mendekati. Kalau dalam bahasa Arab, kurban itu disebut juga udhiyah. Udhiyah bentuk jamak dari kata dhahiyah yang berarti binatang sembelih yang disembelih pada hari raya kurban dan hari tasyrik. Atau Bapak Ibu, As-Sayyid Shadiq dalam kitab Fiqih As-Sunnah jilid 3 halaman 197 mengatakan, Al-Udhiyatu hiya ismun lima yulbaru minal ibili wal baqari wal ghanam yawman nadar wa ayyamit tas'ir taqarruban ila Allah Ta'ala. Artinya, Al-Udhiyah adalah nama bagi binatang yang disembelih, baik unta, sapi, dan ghanam, kambing, pada hari Nahar 10 Zulhijjah dan hari-hari Tasyrik. Tujuannya apa? Taqarruban ila Allah Ta'ala, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertanyaannya kemudian yang muncul adalah, apa kemudian dasar hukum berkurban tersebut? Tentu kita hafal surahnya, sering kita baca, dan bahkan menjadi surah favorit. Surah apa favoritnya, Pak? Al-Qasr. Al-Qasr. Oh. Al-Qasr apa juga enggak? Iya. Berarti dua. Al-Qasr dan Al-Qasr. Apa kita semua? Betul. Tapi kadang kita sering lupa artinya. Ibadah kurban merupakan ibadah yang disyariatkan berdasarkan dalil-dalil Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Bunyinya kita hafal selasanya diikuti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebuah hadis
baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Jabir bin Abdullah qala sallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 'inda al-Adha. Saya salat Idul Adha bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faramman sarafa ata bikadshin fadhahu faqala. Kemudian setelah selesai, kepada beliau diberikan seekor kibas. Kibas ini kambing yang besar. Kayaknya kalau di Jogja jarang kita temuin kibas. Ya. Lalu beliau menyembelihnya. Fadzabahu faqala. Kemudian Nabi berkata, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Nabi ketika menyembelih itu membaca Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hadza anni wa amma lam yudhi min ummati. Kata Nabi, Allahumma hadza anni wa man lam yudhi min ummati. Kata Nabi, ini ya Allah Tuhanku, ini dariku dan dari orang yang tidak berkurban dari umatku. Itu rasanya Nabi sama kita. Sambil berkurban aja Nabi ingat sama kita, kadang tidak berbalas cinta kita sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum masuk hikmahnya, maka kita bahas lanjutan tadi, dalilnya sunnah, pengertiannya sudah, sekarang hukumnya. Hukumnya apa itu yang dimiliki oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Yang mengatakan wajib dalilnya apa? Al-Kautsar. Inna a'tayna al-Kautsar, sungguh kami telah memberimu nikmat yang banyak. Wasalli li rabbika wanhar. Nah, kalimat wanharnya tadi. Maka dirikanlah salat. Mohon maaf, wasalliya, maka dirikanlah salat karena Tuhanmu wanhar dan berkurbanlah. Abu Hanifah dan Malik berpendapat bahwa hukum kurban wajib berdasarkan dalil fasalli li rabbika wanhar. Atau hadis yang kedua, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man wajada sa'ah. Nah, ini hukumnya. Kenapa wajib? Nah, yang kedua, man wajada sa'ah. Kalau dia punya keluasan harta, jadi wajib kalau kita merasa punya keluasan harta. Falam yudhi, tapi dia enggan untuk menyembelih hewan kurban. Fala yaqrabanna musallana, jangan kalian dekati tempat sholat kami, jangan kalian datang sholat Idul Adha. Jadi Nabi sebenarnya agak keras. Jadi kalau ada kelapangan harta tapi dia enggan berkurban, kata Nabi jangan dekat-dekat tempat surga. Maka Bapak Ibu, kalau kurban itu memang, mohon maaf, ada yang sebenarnya kalau kita lihat dari segi pekerjaan, kan gitu Pak, dari segi pendapatan kadang mungkin jauh, tapi setiap tahun dia bisa kurban. Saya bapak-bapak yang datang ketika habis ngaji, Ustaz, saya itu insya Allah diiktikafnya setiap tahun berkurban. Apa tipsnya Pak? One day, 1,000. Tapi dia tidak bahasa Inggris. Bahasa Indonesia. One day, 1,000. Oh, salah. One day, 10,000. Sehari, 10.000. 10.000 kali 30. Pinter nih. 300.000. Bahasa Indonesia aja punya 300.000 dikali 12. Biasanya kalau kita hitung duit cepat Pak, kok dia nih? Oh itu matematika kan? 3. Nah itu ibu udah yang cepat ya. Berarti ibu 3 kali 12, berapa bu? Tuh apa kan langsung 36, berarti 3.600. Di masjid kita berapa pak?
3,5 masih sisa 100,000. Masih. Untuk apa sebenarnya? Untuk tas. Nah, artinya apa? Kalau sehari 10,000 insya Allah bisa. Tapi kalau langsung besar, memang kadang mau doa kok. Kalau memang tidak diniatkan, mending tunggu handphone hanya. Akhirnya kadang kecenderungan ke dunia lagi yang dikejar. Tiga enam, wah mending ini, mending itu. Tapi kalau kilan-kilan sedikit-sedikit jalan, lama-lama jadi mungkin jadi banyak. Apalagi kalau misalkan 250,000 dipotong tiap bulan, ini yang tahu aja Pak ya. Baik, kita lanjut ke Bapak Ibu yang mendengar kepada Rasulullah Bantara. Yang kedua, nah ada berarti kalau wajib itu kalau kemudian ada dia memiliki harta, ya memiliki harta. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu yang mendengar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Imam Asy-Syafi'i, Malik dan Ahmad berpendapat bahwa hukum kurban adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan. Pendapat mereka berdasarkan pada dalil hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Ummu Salamah an Ummi Salamah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza dakhalatil ashar wa arada ahadukum an yudhi fala yamassa min sya'rihi wa basharihi syai'an. Apabila telah masuk hari 10 bulan Zulhijjah dan seorang dari kamu ingin berkurban, maka ia tidak memotong rambut dan kukunya. Hadis riwayat Muslim. Maka pertanyaannya sekarang, apa hikmahnya berkurban tersebut? Hikmah berkurban. Pertama Bapak Ibu, ini adalah bukti keimanan dan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini merupakan bukti keimanan dan bukti cinta kita kepada Allah. Iman merupakan kepercayaan. Kalau orang punya iman berarti dia percaya. Kemudian kepercayaan itu terhujam ke dalam hati dengan penuh keyakinan. Tidak ada perasaan syak. Tidak ada perasaan ragu-ragu sedikit pun. Itu orang punya iman. Tidak ada perasaan ragu-ragu sedikit pun, serta mempengaruhi orientasi kehidupan, sikap dan aktivitas kesehariannya. Yakin. Yang kedua, bukti kecintaan kita kepada Allah. Bapak Ibu, ada pepatah Arab itu mengatakan begini, setiap orang yang mencintai mesti mengikuti. Jadi pepatah Arab itu berkata begini, setiap orang yang mencintai pasti mengikuti orang yang dia cinta. Bapak pernah jatuh cinta? Udah enggak pernah lagi lu ini lu bapak. Kalau orang jatuh cinta, ya kecenderungannya mengikuti apapun yang dikatakan oleh orang yang dia cintai. Tukoke bakso nang Solo, tukoke boten pak. Aduh, rasanya ini aduh. Nembien, wah, jangankan Solo deh, Medan tak jauhan. Ingin membuktikan cinta. Ini kalau sama manusia kita sedahsyat itu, bagaimana mungkin dengan Allah yang hari ini beri kita nikmat tiada tara, nikmat yang luar biasa. Kemudian kurban itu waktunya ada waktu-waktunya dan cuma setahun sekali. Kan gitu Pak. Kalau kita sembelih sebelum hari nahar, tidak bisa dikatakan kurban. Setelah hari tasyrik ya sedekah bagi babi daging, alhamdulillah. Kan begitu. Ada waktu-waktunya. Nah, ini kemudian menjadi bukti cintanya kita sama Allah. Dan kalau kemudian kita mencintai Allah, kul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni. Kata Nabi, kata Allah dalam Al-Qur'an, maaf, dalam Al-Qur'an, katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, maka ikutilah aku. Kemudian yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim.
maka Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Bayangkanlah, ketika kita mencintai Allah, kenapa kemudian balasannya itu, perhatikan, maka Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Kenapa orang yang mencintai itu, mencintai Allah itu, kemudian diampuni dosa-dosanya? Karena simpel, kan? Karena ketika kita mencintai, mesti mentaati. Ketika kita mentaati Allah, mesti insya Allah gugurlah dosa-dosa kita. Karena otomatis kita akan mengerjakan perintah Allah dan mengikuti sunnah baginda Nabi Muhammad. Akhirnya kan dikatakan apa? Pahala kabeh. Yang kedua memupuk rasa sabar. Sebagaimana yang dikisahkan dalam Quran surah As-Saffat ayat 102. Bunyinya apa? Mohon maaf, boleh minum dulu. Oh, boleh minum. Monggo Bapak Ibu sambil diminum. Oh, sudah kan minum. Enggak bisa refill ya masalahnya. Yang kedua Bapak Ibu, memupuk rasa sabar kita. Perhatikan bunyi ayat ini. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adhbahuka fanzur ma la tara. Ketika anak itu sampai pada umur sanggup, sa'ya sanggup, ini ulama beda-beda pendapat terkait dengan sanggup. Ada yang mengatakan belasan tahun, ada yang mengatakan ya umur masa kenabian 40 tahun. Tapi kita garis bawahi, sanggup berarti udah bisa sendiri ngapa-ngapain sendiri. Itulah kisaran umurnya. Berarti kalau udah mulai bisa ngapa-ngapain sendiri, Pak, kira-kira umur berapa? Ya umur belasan, ya, belasan tahun. Kemudian qala, berkata ia Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa yang kemudian? Ya bunayya, wahai anakku, inni ara fil manam, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi. Kemudian inni ara fil manam, aku bermimpi anni arbaka, aku menyembelihmu. Panzur maratau. Coba kemudian pikirkan apa pendapat. Bayangkan, nah ini bentuk Bapak Ibu luar biasanya. Ketika mau melakukan satu, seorang ayah itu tanya dulu sama anak, kira-kira kalau Bapak bilang ke anak, "Nak, tadi malam saya mimpi, saya menyembelih," kira-kira anak kita kemana? Lari. Lari. Tapi beda mimpi kita sama mimpi Nabi. Mimpi Nabi wahyu, kan gitu, Pak. Jangan disamakan sama kita, kan gitu. Wah, kalau mimpi dari malam, kita harus ikut ini. Enggak bisa, ya. Nah, kemudian dilanjutkan dan dijawab oleh anak tadi yang masih luar biasa dan cakep-cakepnya itu, Pak. Dijawab oleh anak yang demikian dengan jawaban luar biasa, jawab. Apa jawaban anaknya, Bapak Ibu? Jawabannya, qala ya abatif alma tu'mar. Bayangkan kita ngomong ke anak, saya menyembelihmu, tapi anak itu jawab, wahai ayahku, if alma tu'mar, lakukan apa yang diperintahkan Allah kepada. Bayangkan ini Bapak Ibu yang dengan telah menyembelihkan. Ini perkara sulit, betul? Tiba-tiba bapak datangin anak mau tak sembelih. Tapi kalau kayak gitu ya udah takut duluan. Nah ini dengan bahasa tadi yang lembut. Kira-kira apa pendapatmu? Saya mimpi, saya menyembelihmu. Dijawab anaknya, ayahku kerjakan apa yang diperintahkan Allah. Kalau mungkin kita udah kabur tunggang langgang. Kemudian Bapak Ibu lanjutkan kalimat dahsyatnya Nabi, satajiduni insya Allah minas sabirin. Maka dilanjutkan Bapak Ibu,
insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk dari orang-orang yang sabar. Sabar itu sulit apa tidak, Bu? Kadang kita dinasehatin teman aja kita udah sabar. Sabar ya Bu. Orang pernah masanya aku. Permasalahan waktu sentak sakit. Baru beberapa. Ini menyembelihkan. Dilanjutkan Bapak Ibu. Falamma aslama wa tallahu lil jibril lil jabin wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya innaka dhalika najzil muhsinin inna hadha lahuwal bala'ul mubin. Wa fadainahu bi dhibrin azim wa tarakna 'alayhi fil akhirin salamun 'ala Ibrahim kadzalika najzil muhsinin innahu min 'ibadina al-mu'minin. Dilanjutkan ketika keduanya telah berserah diri dan dia Ibrahim meletakkan pelipis anaknya di atas gundukan untuk melaksanakan perintah Allah, kami memanggil dia wahai Ibrahim. Jadi sebenarnya mengatakan bahkan malaikat Jibril yang menahan pedang tersebut. Ada yang mengatakan kemudian udah mau gini, malaikat Jibril yang menahan pedang tersebut lantas diganti dengan kibas, ya. Nah, maka tidak jadilah tersembelih, yang tersembelih adalah kibas. Tapi bayangkan Bapak Ibu, bagaimana dialog antara ayah dengan anaknya. Kan begitu, dialog antara seorang ayah dengan anak, bahkan seorang ayah minta pendapatnya dulu. Enggak ujuk-ujuk, ini. Tapi ditanya saya. Kecenderungan kan kita, mohon maaf, ya termasuk saya, kecenderungan kadang tidak mau bertanya dulu. Bus kemanur? Dan kita, anak itu dari kita takut-takut itu. Bus kemanur kalau bapak mamamu itu dilusuk ke sana. Tanpa ada bertanya, mau masuk pesantren atau mau masuk sekolah mana? Mau masuk sekolah ini? Nah, ini sarana yang lebih baik. Makan begitu. Nggak kemudian, kayaknya ya orang bapak keimanan gue turun luar, pokoknya itulah intinya. Nah, kalimatnya adalah satajiduni insyaallah minas sahirin. Dan ternyata Bapak Ibu, besok itu ada yang diucapkan selamat, assalamualaikum bima sabartu, selamat atas kalian karena usaha selama di dunia. Ucapan selamat karena insya Allah akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sabar ibadah, sabar taat sama Allah, sabar ketika diuji sama Allah. Kesabaran-kesabaran ini besok insya Allah bisa menjadi penyelamat kita insya Allah di akhirat kelak. Amin. Allahumma amin. Kemudian apa Bapak Ibu yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kemudian ini adalah bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ataakum min kulli ma sa'altum wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Dia telah menganugerahkan kepadamu segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Jika kamu menghitung nikmat Allah, kamu tidak akan pernah bisa menghitungnya. Coba Pak, hari ini aja hitung nikmat Allah. Bisa melihat? Satu. Melihat apa saja? Dua. Matanya masih berfungsi? Tiga. Tidak ada di antara kita yang bangun tidur harus mencocokkan lensa mata dan dada. Bangun tidur melek, langsung fokus terus. Ada yang bangun tidur harus putar dulu matanya, berfokus sebelumnya. Nah, itu nikmat luar biasa yang Allah berikan. Kemudian diperintahkan berkurban cuma 1 tahun sehari. Hari ini yang sudah berkurban, yang sudah niat berkurban, insya Allah sampai. Dan yang belum, insya Allah tahun depan bisa.
Kemudian Bapak Ibu, apalagi manfaatnya, hikmahnya mendapat pahala ganjaran yang besar. Ya, bahkan ada kebaikan di setiap helai bulu hewan kurban. Di setiap helai bulunya. Dari Zaid bin Arqam dia berkata, atau mereka berkata, wahai Rasulullah, apakah kurban itu? Rasulullah menjawab, kurban adalah sunnahnya bapak kalian, Nabi Ibrahim. Mereka menjawab, apa keutamaan yang kami akan peroleh dengan kurban itu? Rasulullah menjawab, setiap satu helai rambutnya adalah satu kebaikan. Mereka menjawab, kalau bulu-bulunya? Rasulullah menjawab, setiap satu helai bulunya juga satu kebaikan. Jadi yang berkurban, satunya di sokatam, dihitung bulu. Terus, udah dihitung, dibagi tujuh, kan? Untuk orang kau itu biar aku sange, kan tidak mungkin kita hitungnya Pak ya. Sange maksudnya apa? Jadi ini sange banyaknya kebaikan yang itu loh maksudnya. Kalau mau dihitung kan tidak terhitung. Apalagi semua jadi nampak tak boleh simbolong, tak tidak jadi sedikit. Tidak bisa Bapak Ibu yang dimulai ke Allah SWT. Kemudian apa Bapak Ibu? Ternyata hewan kurban itu jadi saksi. Tidak ada suatu amalan yang dikerjakan anak Adam pada hari raya Idul Adha yang lebih dicintai oleh Allah dari menyembelih hewan. Sembelih hewan, sapi 7, kambing 1, unta 7, boleh juga 10. Sembelih. Ini apa yang paling dicintai pada hari raya tadi? Menyembeli hewan. Tapi kalau ayam, anda termasuk penting katanya menyembeli hewan. Akhirnya menyembeli ayam, tidak termasuk. Kemudian, karena hewan itu akan datang pada hari kiamat dengan tangguh-tangguhnya. Makanya kan kenapa kemudian syarat-syarat itu memang tidak boleh yang cacat. Karena tangguhnya kalau bisa yang sempurna. Nah, karena dia datang dengan tangguh-tangguhnya, bulu-bulunya. Tadi berapa jenengan dapat dari satu hewan sapi itu bulunya kebaikan? Besok sudah dihitung lah ya. Kemudian apanya? Kuku-kuku kakinya. Jadi memberi saksi, besok datang memberi saksi dia dengan Allah. Di sisi Allah sebelum menetes ke tanah, karenanya lapangkanlah jiwamu untuk melakukannya. Jadi Bapak Ibu, pahalan itu wakil. Udah gitu, amalan yang paling dicintai hari raya Idul Kurban itu menyembeli hewan. Waktu hari rayanya menyembeli hewan kurban. Dan jangan dikira aku bisa kurban. Kurban itu cuma sekali seumur hidup kan? Aku bisa kurban kok tahun lalu. Enggak, sebenarnya bapak aja ya udah cukup untuk satu keluarga. Sebenarnya walaupun kita merasa wah harus saat ini istriku, ini besok anakku. Sebenarnya bapak itu sudah mencakup semuanya. Cuma kan kita mungkin karena kurang afdol, kalau enggak nama istri kita yang satu. Sebenarnya mau tinggir ya. Nah, itu sudah cukup sebenarnya Bapak Ibu yang dimain ke dalam semata-mata. Jadi satu kita kepala keluarga sudah mencukupi untuk seluruh keluarga kita. Maksudnya terkait dengan nama siapapun itu sebenarnya tidak jadi masalah begitu. Nah, baik. Selanjutnya apa lagi Bapak Ibu? Sosial, persaudaraan dan persatuan. Masya Allah. Bahkan Bapak Ibu, tidak semua orang bisa makan daging. Kalaupun kita berangkat ke padang unggur punya guru kita ya, tidak semua orang juga bisa beli. Nah, ayam bisa. Ayam. Jadi kita lihat udah dari belakang itu semua orang senang, bahagia. Kecuali panitia yang membersihkan perut, nah ini akan
depan. Pokoknya berkurban malam, tapi giliran bagi umpan antri paling depan. Pertama ibunya datang lagi, aku untuk bapaknya datang lagi anaknya. Jadi bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi tadi katakan kalau mampu tapi tidak mau berkorban, man wajada sa'at fala yutahi fala yaqrabanna musallana. Jangan dekati tempat sholat kami. Mampu tidak mampu itu sebenarnya dikembalikan kepada orangnya. Kadang ada yang gajinya berlebih tapi keinginannya juga lebih-lebih. Betul enggak? Sehingga karena keinginannya lebih-lebih, akhirnya ya umur sana sini. Tapi ada tadi yang saya katakan bahwa dia cuma memang pengambil sampah. Memang bukan yang pakai truk, Pak. Pakai apa itu? Karung, ya, pemulung. Tapi bisa berkurban. Jadi kadang bapak ibu yang dimulai karena Allah Subhanahu wa taala, nah itu kembali kepada diri masing-masing. Wala nengkene wis akeh. Ya wis nenggerniane. Kula niku Pak 4-5 tahun yang lalu atau 6 tahun yang lalu. Kebetulan di lembaga ambil zakat. Kita itu udah mulai mau menjelang hari raya kurban, berangkat ke Kulon Progo bawa 100 kambing. Sana Gunung Kidul. Oh iya, sana Gunung Kidul, saya Gunung Kidul. Bawa 100 kambing. 100 kambing itu disembelih sehari, selesai semua. Kenapa? Semuanya senang tuh Pak. Warga yang kita bawa dari daging-daging kurban itu semuanya tanpa diarahkan poin ini. Masya Allah. Bahagia. Kita lihat senyuman saudara-saudara kita. Senang mereka gembira. Kadang ada yang satu masjid cuma satu sapi atau satu kambing. Memang pernah lagi kita ke daerah, nah baru terus gunung-gunung buat-buat, kita bawa juga hampir 60 kambing. Kita datang itu Masya Allah dimuliakan betul Pak. Jadi sudah ikut tempat itu, jadi sudah ikut makanan. Senang mereka kita ketika membawa ini. Tapi ini bukan punya kita, punya sudah berkurban yang dari mana-mana tuh. Kira-kira kita motongnya di pelosok-pelosok. Senang Bapak Ibu yang melihat Allah SWT. Dan kalau kita lihat, kalau kita memberi itu dengan ikhlas Pak, yang kita lihat senang, hakikatnya siapa yang gak lebih senang? Kita yang memberi. Kalau kita ngasih orang, kita ikhlas. Dia bilang, makasih ya Pak, masya Allah, makasih ya. Kita lihat senyumnya bahagia, kita itu jauh lebih senang Pak. Tapi ikhlas ya, semua teman-teman karena Allah. Nah, kemudian apa lagi hikmahnya? Ada berapa lagi hikmahnya? Sudah banyak Bu ya, pokoknya gitu lah ya, sudah banyak. Kemudian apa lagi Bapak Ibu hikmahnya? Hikmahnya membangun kesadaran tentang kepedulian terhadap sesama, terutama terhadap orang miskin. Wa at'imul qani' wal mu'tar wa kadzalika sakharnaha lakum la'allakum tashkurun. Beri makanlah orang yang rela dengan apa yang ada padanya. Orang yang rela dengan apa yang ada padanya berarti tidak meminta-minta. Tapi dia dalam keadaan yang sulit. Dan orang yang meminta, yang tidak meminta-minta dikasih, yang meminta juga dikasih. Kemudian demikianlah kami telah menundukkan unta-unta kepadamu, mudah-mudahan kamu bersyukur. Al-Hajj ayat 30. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah semangatnya itu masih luar biasa. Kemarin sholat Isya saya di Al-Amin, saya kira ada pengajian karena ramai betul. Saya tanya, ternyata rapat panitia kurban. Tapi yang saya garis bawahi bukan apa-apa Pak. Ini mereka semangat gitu. Sholat jamaah dulu, baru kemudian berapa. Saya kira masih itu, ramai benar. Semangatnya itu lah Bapak Ibu yang dimuliakan di semua mata. Jangan kita lihat yang lainnya loh, tidak boleh kita kemudian tumben jenengan ke masjid. Kan enggak, itu udah semangat yang harus kita apresiasi. Betul ya Pak? Jangan kemudian menjatuhkan semangatnya tadi. Alah, kalau mau bagi daging, mau ya, makan dengan
Ya, ini semangatnya kita apresiasi, kita satukan. Jadi semangat juga besok-besoknya juga insya Allah berangkat ke masjid sama-sama. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tak lain dan tak bukan karena tadi wahar, maka berkurbanlah tentu sebagai realisasi ketakwaan seseorang kepada Allah. Ketaatan seseorang kepada Allah. Kurban itu dia berarti bukti taatnya. Karena tadi ulama tidak pendapat terkait hukumnya. Ada yang tadi mengatakan wajib kalau sudah sah, wajib juga kalau sudah pernah gagal, jadi harus kita selesaikan, kita kerjakan. Dan kemudian ada yang mengatakan sunnah tadi yang sangat dianjur. Jadi kemudian apa lagi? Kemudian Bapak Ibu, sebagai bentuk pelajaran atau tadi hikmah kesabaran Nabi Ibrahim dan putranya Ismail alaihissalam ketika keduanya menjalankan perintah Allah. Jadi ini Pak Bu, bukti ketaatan. Kita ini diperintah sholat, diperintah puasa, diperintah zakat, diperintah haji kalau mampu, kan gitu. Insya Allah yang sudah mendaftar segera berangkat. Insya Allah yang tahun depan berangkat sehat walafiat. Insya Allah yang baru mendaftar juga sampai dipercepat nanti bisa berangkat ibadah haji. Yang tahun depan ada yang berangkat Pak? Masya Allah, luar biasa. Ya. Nah, maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita review kembali. Setidaknya keluar dari masjid ini hafal kemudian hikmah-hikmahnya. Pertama tadi, keimanan dan kecintaan. Kedua adalah memupuk rasa sabar. Ketiga bentuk rasa syukur. Keempat sosial atau persaudaraan dan persatuan. Kelima pahala ganjaran yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Keenam membangun kesadaran tentang peduli terhadap sesama muslim, terlebih orang-orang yang ada di bawah kita atau orang-orang yang miskin atau kurang kekurangan. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan hewan-hewannya adalah sapi. Ini boleh enggak Pak? Kerbau boleh enggak? Boleh. Boleh. Karena masih satu keluarga dengan sapi. Boleh enggak satu keluarga dengan sapi? Banteng. Banteng enggak satu keluarga dengan sapi. Ya. Baik. Bahimah al-an'am, binatang ternak sebagaimana yang disebutkan tadi dalam Quran surah Al-Ma'idah. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, coba kemudian tadi tipsnya kalau kita insya Allah mau tahun depan satu hari 10.000 dibuat celengan khusus, celengan kurban, kurbanku. Sudah satu hari, usahakan jangan yang plastik bu, karena plastik khawatir tukang bakso lewat jangan. Jadi besok tidak bisa kurban kan? Pohon bakso, nanti duit pohon itu sih ambil. Besok di plaster lagi bakso sih ambil. Tidak jadi jadi. Usahakan yang sulit 10.000, 10.000, insya Allah bisa. Insya Allah bisa berkurban. Insya Allah tahun ini yang udah niatnya kita doakan betul-betul lillahi ta'ala, semata-mata lillahi ta'ala kan ini. Bukan karena pulang, nah, ya, tapi karena Allah. Yang kedua, yang sudah tentunya berkeinginan dikuatkan azamnya, tekadnya, dan dibuktikan dengan menabung tadi. One day ten thousand. Satu hari 10.000. Insya Allah sanggup itu. Satu hari 10.000. Nah, insya Allah bisa. Apalagi masyarakat masjid jamaah Ar-Rahim yang insya Allah sudah
sugih semua. Sugih utang. Tolaknya yakin amin ya. Sugih semua sehingga saya lihat berangkat kalau kajian selonjoran itu tidak pandang siapa ustadznya, ramai luar biasa. Saya kira dari saya pakai kalau kayak ustad misal yang ngajar kan wajar kalau belum ya. Tapi kalau kayak ustad sultan saya kira paling jamaahnya 100 ternyata 300 sama bayangannya ya. Insya Allah Bapak Ibu, kita berjumpa dengan waktu dan kesempatan. Semoga kita berdoa, kita betul-betul berjumpa dengan hari raya kurban. Insya Allah bertambahlah persaudaraan dan persatuan kita dengan kurban tersebut. Dan insya Allah tidak ada pertikaian dan perpecahan di antaranya. Walaupun besok mungkin beda atau sama ya, antara MU dengan NU kan gitu ya. Kita tidak ada kemudian perpecahan di antara keduanya, ya. Nah, insya Allah bisa kita sepakat karena kita ini berbedanya sedikit, banyak yang sama. Betul bu? Punya hidung, punya itu sudah sama. Punya telinga, sudah sama. Punya mata, sudah sama. Tapi kita lebih sering melihat bedanya, kan? Sehingga sering berantemnya dibanding bersatunya. Insya Allah bertemu lain waktu kesempatan. Nuhun. Wallahu a'lam billahi fi sabilil haqq fastabiqul khairat wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya.